Yo, what's up, brothers and sisters? Gue pernah ikut men's camp, waktu itu pria sejati khusus untuk single. Itu tepatnya tahun 2006 atau 2007, gue lupa. Tapi gue inget banget waktu itu gue baru kelar kuliah di Fikom Unpad. Ya, jadi waktu itu gue inget banget pria sejati. Gue pikir selama ini gue cukup sejati di kalangan brothers and sisters single pada waktu itu. Gue masuk jajaran 10 pria terpopuler. Bagi gue udah termasuk sejati sih waktu itu ya. Jadi gue pikir apanya yang kurang dari diri gue. Gue cukup populis, cukup modis, stylish, dan disukai oleh si manis. Tapi waktu itu memang gue ikuti saran dari senior-senior gue ikut aja deh. Karena waktu itu gue lihat ada camp pria sejati yang bagi mereka yang udah berkeluarga. Dan dari situ gue lihat orangnya beda-beda alumni dari pria sejati ini. Gue bisa lihat senior-senior gue hidupnya berubah, hidupnya benar-benar disiplin. Mereka benar-benar mencintai keluarga, mencintai istri dan anak-anaknya. Nah dari situ gue jadi merasa, waduh kayak gue pengen banget nih kayak senior-senior gue. Ya selama gue mengikuti camp waktu itu 2 hari, gue inget banget di Hotel Yeskiel. Waktu itu ada ratusan anak-anak muda, gue perhatiin mereka itu dari berbagai kampus dan SMA. Menarik sekali selama kegiatan berlangsung, gue dapat banyak sekali hal-hal yang membangun gue, yang mengubahkan hidup gue. Ya, sebagai seorang pria, bagaimana perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadinya perubahan. Bagaimana pemulihan bisa terjadi ketika kita ada keterbukaan. Nah, disinilah dibutuhkan kerendahan hati. Waduh, gue kan terkenal sangat angkuh, sombong. Walaupun gue nampaknya rendah hati, tapi sebenarnya ada sombong rohani juga di situ. Nah, di situ terjadi pemulihan ketika terjadi pengakuan dosa dan kita saling mendoakan satu dan yang lain. Nah, di sini gue lihat banyak sekali pemimpin-pemimpin youth yang ikut waktu itu. Gue mendorong kalian semua para brothers, junior-junior gue, para mahasiswa, para pelajar, ayo para single prospect, brothers, ikutan acara ini. Ini bagus sekali. Gue yakin lu pada akan diubahkan. Lu akan dilawat. Lu akan menjadi pria-pria berkemenangan. Lu akan menjadi pria-pria yang bertanggung jawab. Lu akan menjadi pria-pria yang menjadi pemimpin seperti gue. Go for it, boys. Gue sebagai pendekar legenda gak mau kalah.